Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, halo guys. Jadi di video kali ini aku bakal unboxing ya sesuai di judulnya. Nah, jadi beberapa hari lalu kan karena aku habis beli hamster, videonya bisa kalian lihat di sebelum video ini. Jadi aku beli hamster kemarin itu ada satu pasang, jadi betina sama cowok gitu. Cuman karena kemarin belum ada kandangnya, jadi aku beli kandang lewat aplikasi Shopee yang harganya murah geng. Sedangkan harganya itu cuma 100 berapa ya, 100 aku lupa, harganya 135.000 kalau nggak salah deh. Itu udah full set gitu loh gengs, jadi kandang udah plus sama dalaman-dalamannya gitu, kayak rumah-rumahannya, ada perosotannya, ada tangganya, ada tempat makan dan minumnya juga gengs, gitu ceritanya. Nah, karena kemarin aku udah pesen dan barangnya hari ini, lebih tepatnya tadi siang, udah dateng gengs, gitu loh. Oke, dan kali ini langsung aja kita unboxing untuk Shopee-nya. Ini dia gengs. Oke, ini lumayan ongkirnya lumayan mahal karena emang gede segini. Ini sih kayaknya masuk ke 2 atau 3 kilo gitu. Soalnya ongkirnya itu sekitar 80.000 kalau nggak salah gitu. Makanya mahal, mahalnya ongkirnya lumayan gitu. Ini dari pengirimnya dari Galuh. Mas Galuh, thank you. Ini dari Jakarta deh kalau nggak salah. Ya, dari kota Jakarta Timur. Hai Mas Galuh, terima kasih udah dikirim. Dan ini cepet, lumayan cepet sih, 3 hari udah nyampe. Oke, sekarang langsung aja kita unboxing. Oh iya, ini untuk packingnya rapi sekali, rapi banget. Ini ada robek mungkin dari pengirimannya ya. Oke, sekarang kita langsung aja kita siapkan guntingnya untuk memotong-motong ini. Biar kayak itu loh, kayak yang apa gitu kan. Langsung saja. Oh ya, kemarin aku pesen warna hijau dan datangnya hijau. Good. Terima kasih Mas Gali, sesuai request pesanan aku. Oke, packingnya udah pakai plastik, terus pakai kardus, jadi so aman, aman dari pecah belah. Ayo, langsung kita buka-buka aja. Dan kemarin aku selain pesen kandang, aku juga pesen ini gengs. Oh my god, maaf ya gengs kalau misalnya dengar berisik-berisik gitu, karena di sebelah aku ini ada akuarium. Akuarium itu makan itu pakai oksigen, oksigen, dan juga pakai ya gitu-gitulah. Kalau yang punya akuarium masih ngerti kan, ya berisik-berisiknya kayak gitu. Oh aku terlalu aku pesan ini juga serbuk kayunya buat di kandangnya nanti.
Oke ya, ini ya. Ini tadi pas buka lakbannya bla nda. Ya gitulah, maksudnya apa sih? Robek, robek ya. Oke, aman. Terima kasih Mas Gali. Next. Oke, lanjut kita buka kandangnya. Ini kandangnya belum dibuka. Kita buka dulu. Rumahnya kuning. Aku suka banget warna kuning, gengs. Nggak tahu kenapa. Mungkin kuning adalah warna yang jarang banget disukain sama orang. Tapi aku tuh suka warna coklat, warna merah marun, kuning, orange. Aku tuh suka banget. Karena cerah aja gitu. Hijau juga suka sih, hijau. Tapi hijau-hijau tertentu. Tada! Ini gengs, kita buka lagi. Oke gengs, ini dia udah aku buka. Isinya lumayan banyak. Ini ada prosotannya. Oh gengs, ada ini nih. Terus ini ada dua pengaitnya kayak gini sini. Jadi kita giniin. Terus seperti ini. Nah, gini gengs, ini udah jadi. Terus ada ini tempat makannya. Terus ada ini juga kincir anginnya. Kita langsung pasang aja gengs. Oke, ini ya. Next, lanjut ke ini. Ada tempat minumnya. Terus ada ini rumahnya. Oke. Ini ada pengaitnya. Ini rumah. Lucu. Tuh, kayak warna kuning tuh lucu, geng. Kalian harus suka warna kuning ya. Kalian harus suka banget warna kuning karena warna kuning itu lucu. Oke. Terus ada ini. Ini nanti buat disambungin ke sini. Oke. Gini geng, kembali geng. Oke, sudah terpasang. Terus ada ini, ada buku manual untuk pasang rumahnya. Terus ini bawahnya. Oke, terus kita pasang ini.
dan gengs lihat penyok. Penyok gengs. Mas Gali ini penyok dong, gimana? Tapi oke lah. Kita coba pasang ini dulu ya. Ini berarti di sini. Pasangnya di mana dong? Oke, ini sudah terpasang. Ini ditaruh nggak sih? Ini nggak usah deh. Terus kita pasang ini. Ini di mana? Ini di mana? Ini di mana? Ini kan ya, gengs. Harusnya di ini terus kan? Yalah. Kita pasang rumahnya ini di mana, Jun? Oke, rumahnya sudah terpasang. Ini udah di sini nih. Oke, sudah gengs. Sekarang kita tinggal pastiin. Jadi ini tadi mana? Ini gengs, mungkin ada yang nanya, ini kenapa nggak dipasang di sini? Karena ini kan jeruji gini. Jadi biar si apa namanya si hamsternya itu nggak susah kalau misalnya tidur di sini takutnya sakit. Jadi aku lepas aja kayaknya. Juga biar si ininya, si serbuknya ini tuh biar dalam gitu loh. Jadinya kita bisa kasih banyak serbuk gitu, gengs.
sini di mana? Di sini. Ini ribu nih, sobat. Oke guys, sekarang kita tinggal kasih serbuknya ini. Oke guys, sekarang kita kasih serbuk ininya guys. Kayaknya cukup. Tapi ini terlalu tinggi. Taruh pejantannya dulu ya. Kita coba taruh, pasti dia bakal senang sekali. Yeay, rumah baru. Yeay, 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 yeay. Rumah baru, rumah baru. Hey, gengs, ini betinanya. Kita taruh di atas sama. Geng, silakan kak, silakan kan. Ini ya, tempat makannya di sini. Tinggal kita tutup deh, ini deh. Oh my God.
Okay, gengs, terima kasih. Okay, gengs, terima kasih udah nonton video ini. Dan ini dia hasilnya. Terima kasih gengs sudah nonton video aku. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, dan juga share ke sosial media yang kamu punya. Jangan lupa, pokoknya itu deh. Jangan lupa subscribe, pokoknya bantu aku menuju ke 10 juta subscriber ya gengs. Biar aku makin semangat upload-upload video untuk binatang peliharaan aku dan juga yang lainnya. Thank you. Bye.